kan, bisnes biasa-biasa tapi cukai tinggi. Okay, so tips yang last sekali, yang kelima, jangan simpan dalam wallet. Yang ni ramai sangat orang buat. Dapat je receipt, simpan dalam wallet. Dapat receipt, simpan dalam wallet. Esoknya pun dah hilang tulisan, dah tinggal kertas putih je. Apa yang saya boleh cadangkan adalah korang sediakan satu kotak ataupun sediakan satu push bag khas, korang letaklah dalam kereta. So bila korang pergi mana-mana, dapat receipt, simpan dalam tu dulu. So bila korang balik office atau balik rumah, korang buatlah filing sebelum receipt tu hilang tulisan. Itulah dia 5 tips untuk elak receipt hilang tulisan. Okay, dalam banyak-banyak tips yang saya share tadi, yang 5 tips ni korang tak perlu buat semua pun sebenarnya. Korang boleh pilih je salah satu yang korang rasa senang dan rasa sesuai nak buat. Kan, bisnes biasa-biasa tapi cukai tinggi. Salah satu dia adalah sebab receipt. Okay, bila receipt ni kita tak simpan dengan elok, cukai kita memang confirm akan tinggi. So, share video ni untuk manfaat rakan-rakan kita yang lain.